Hasil semifinal, Hong Kong Open 2024. Di semifinal ganda putra, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi, berhasil mengalahkan sesama ganda putra Indonesia, Leo Roli Karnando, Bagas Maulana, dengan skor 21-13 dan 21-17 dalam durasi 34 menit. Selanjutnya di babak final, Sabar Reza akan melawan pemenang antara Chiu Siang Chieh, Wang Chilin, atau Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae. Di semifinal ganda putri, Pearly Tan, Tina Ah Muralitaran, berhasil mengalahkan unggulan pertama, Baek Hana, Lee So Hee, dengan skor 22-20, 17-21, dan 21-15, dalam durasi 1 jam 14 menit. Selanjutnya di babak final, Pearly Tan, Tina Ah Muralitaran, akan melawan pemenang, antara Kim So Yong, Kong Hee Yong, atau Liu Sheng Shu, Tan Ning. Di partai selanjutnya, Kim So Yong, Kong Hee Yong, akan melawan Liu Sheng Shu, Tan Ning. Di partai keempat, Chiu Siang Chieh, Wang Chilin, akan melawan Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae. Dan di partai kelima, Putri Kusuma Wardani akan melawan Tomoka Miyazaki. Berikut adalah hasil semifinal Hong Kong Open selengkapnya. Sementara itu, semifinal Hong Kong Open sesi kedua akan dimulai pada pukul 16.00 waktu dan akan disiarkan secara langsung oleh iNews TV. Di sesi kedua, akan dibuka oleh partai ganda campuran yang mempertemukan Tang Chun Man, Teng Suet, dengan Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Di partai selanjutnya, Pornpawe Cho Chuong akan melawan Han Yu. Di partai ke-8, Anthony Sinisuka Ginting akan melawan Victor Axelsen. Feng Yanze, Huang Dong, akan melawan Chen Tang Jie, Toh E Wei. Dan di partai terakhir, Jonathan Christie akan melawan Lei Lanxi.